Shalom, halo, halo. Kayak shalom, shalom. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Growth Center semuanya nih yang ada di Jakarta. Di mana lagi, Reh? Di Manado. Manado. Di Bekasi, di Cibubur, dan di mana-mana. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin. 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 Kalau lo sendiri gimana, Ray? Apa kabar? Gimana? Baru habis sidang ya? Iya nih, puji Tuhan baru selesai sidang. Ya sedih juga sih, kayak nggak bisa rame-rame sama teman-teman. Jadinya wisudanya di rumah sama keluarga. Ya tapi nggak apa-apalah, bersyukur aja. Tapi kan mungkin rasanya spesial secara keluarga itu kan... emang spesial, kayak tema GC bulan ini nih. Hah? Tema GC bulan ini? Emang apaan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi, Umar. Ini apa sih? Tapi bener nih, pas banget sama temanya Growth Center Church bulan ini adalah Strong and Healthy Family. Yeah. Lo excited gak sih, Ray, denger temanya itu tentang keluarga gitu? Oh iya, jelas dong, karena keluarga itu buat gue sesuatu yang penting banget. Jadi excited banget buat denger tentang keluarga di... Bener, gue pas dikasih tahu bahwa temanya family itu deg-degan. Karena kan ya honestly proses pertama kita tuh biasanya banyak terjadi di keluarga kan. Tuhan gak pernah salah lah menempatkan kita di salah satu keluarga, baik itu keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Contoh kayak pertama kali kita kenal konsep mesbah doa juga sebenarnya di keluarga kan. Lo masih inget gak, Re? Dulu pas kecil pernah diajakin doa apa gitu. Kalau dulu pernah tuh diajarin kalau waktu kecil ya, ini waktu zaman TK kalau nggak salah ya. Doanya tuh kalau diajarin begini, lipat tangan, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang Ray mau makan, amin. Ini yakin pas masih TK doang. Sekarang janjian masih lagi. Oh, kalau sekarang tetap doa, cuman lebih cepat. Saya mau makan berkat Tuhan, amin. Malah bercanda. Nah iya, tapi emang benar sih, maksudnya keluarga itu tuh jadi salah satu tempat dimana kita mengenal Tuhan pertama kali sih. Kalau di kehidupan gue seperti itu, orang tua yang ngajarin untuk kenal Tuhan. Nah di masa-masa kayak gini sekarang nih, justru di saat kita kan nggak bisa kemana-mana nih, cuma bisa stay at home kan rata-rata, justru waktu bareng keluarga makin banyak. Growth Center Church mau ngajakin jemaat, keluarga-keluarga di rumah buat yuk kita bangun mesbah bareng-bareng dengan masuk rumah doa. Lo udah pernah ikut rumah doa belum, Ray? Rumah doa? Oh pernah dong. Ya kalau pengerja pasti pernah ya, setiap Sabtu kan? Oh iya, betul sekali. Benar, Bapak Ibu Jemaat, yuk kita ikutan rumah doa tiap Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang via Zoom. Untuk dapetin linknya bisa hubungin GC Office nih, nomornya ada di depan. Tinggal dihubungin aja. Halo, GC Office. Iya nih, saya udah di depan rumah doa nih, mohon maaf. Ini saya harus ketok dulu atau ada orang yang bukain pintu ya? Mas, mohon maaf. Ini di WhatsApp aja bisa sih, kagak perlu pakai di telepon. Kebayang gak nih kalau mau rumah doa nelpon? Oh iya, gimana mereka mau doa kalau balas WA? Kelar-kelar ya? Doanya udah selesai, tapi masih ada. Di WhatsApp aja, buat tahu link rumah doanya. Nah, ngomong-ngomong soal rumah nih, gue baru dapat kabar kalau our father of the house juga pengen nih nyapa-nyapa kita semua. Nah, lu dapat gak sih email notifnya? Dapat. Itu aduh adem banget gak sih? Kayak berasa disapa dengan wisdom, Azrik. Wah, pasti kan jemaat pengen kan disapa sama Pastor Randy. Nah, kalau mungkin jemaat penasaran, aduh gimana caranya aku jemaat biasa bisa disapa sama Pastor? Nah, download aplikasi Grow Center.
di mana downloadnya bisa di App Store dan juga di Play Store. Jadi tinggal di search aja di Play Store atau App Store, cari Grow Center. Nah, nanti muncul aplikasinya, terus tinggal klik download. Nah, habis itu di aplikasi itu tuh ada apa aja sih? Pokoknya semua informasi seputar Grow Center, semua udah di situ. Mulai dari ibadah, informasi soal kelas-kelas, atau mungkin ada jemaat yang rindu melayani. Nah, bisa banget daftar di aplikasi Grow Center kita. Praktis kan semuanya, serba instan, di rumah juga bisa akses seluruh informasi tentang Grow Center. Mantap, pilih Rey, nomor satu. Lu kayak lagi kampanye tau gak sih, Rey? tapi benar Bapak Ibu. Jadi kita tuh dapat video tiap minggu dari Pastor Andi sih katanya. Kemarin baru sekali, tapi videonya bagus. Bikin adem lah, berasa bisa Pastor Andi kan udah jarang ketemu. Ini kayak personal gitu dapat video. Penasaran kan? Makanya langsung aja download apps-nya, gratis kok. Yang bayar kuotanya. Tapi kan kalau mau nonton video yang dikirim Pastor Andi, kan butuh koneksi internet ya? Ini pasti mau ngomongin 5G ya? Hah? Kok tahu mau ngomongin 5G? Iya, gue baca skripnya. Mau disambung-sambung, ini loh 5G. Ya, tahu aja. Tapi benar Bapak-Ibu Jumat, jadi kita nih lagi punya acara menarik, konferensinya GBI gitu yang akan diadain besok. Namanya 5G. Singkatan dari Grace, Go, Give, Grow, and Generation. 5G Conference ini adalah konferensinya GBI yang akan diadakan besok 5 Oktober dari jam 1 sampai jam 6 sore. Biaya pendaftaran Rp50.000. Pembicaranya seru-seru banget, bagus-bagus banget. Dari Grow Center sendiri akan ada Pastor Andi Cokro, Pastor Timothy Oroh, dan online Pastor kita Aditya Yudhistira. Nah, ini bakalan seru banget. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar, langsung aja ya. Nih ada linknya di depan. Menarik banget sih. Tapi gue ada pertanyaan sih. Masalahnya kan nih 5G, tapi internet gue itu 4G. Kira-kira bisa nggak ya masuk konferensinya? Emang cocok nih ya sama background-nya. Ini kan gede hubungannya, Pak. 5G, 5G itu nama acaranya, bukan. Wow. Jadi agak-agak kurang nyambung. Itu 5G itu nama acaranya, bukan sinyalnya. Jadi nggak apa-apa, mau sinyalnya 3G kek, 4G kek, asal masuk sambung sama internet bisa ikutan. Karena acaranya online kan, gitu. Jadi sama. Udah mau ibadah nih. Tapi ngomong-ngomong masih asik ya, ada lagunya. Kayak berasa, gimana sih, seru gitu. Kayak ibadah 2 minggu ini. Ya nggak sih, Re? Intimate and warm gitu. Iya sih, ibadahnya tuh 2 minggu terakhir tuh simple dan sweet gitu. Tapi tetap aja sih ya, meskipun ibadah 2 minggu itu simple and sweet, tetap nggak bisa gantiin ibadah offline sih. Kangen gitu ketemu sama jemaat-jemaat semua, ibadah bareng gitu kan. Ya tapi demi menjaga kesehatan dan mendukung program PSBB, ya harus bersyukurlah dengan kondisi sekarang. Benar. Jangan patah semangat, Pak. Tetap berdoa, tetap berharap. Gue kasih pantun nih biar semangat. Ikan hiu makan tomat. Miss you so much. Mwah. Miss you. Yaudah deh, Bapak Ibu Jemaat. Ini berhubung udah mau mulai juga kan ibadahnya. Sekian ini dulu hari ini. Ingat, kalau nonton ibadah, jangan di skip-skip ya. Kalau bisa malah dicatat, biar makin menyerap, makin mendalami. Rey, hilang. Rey-nya lagi hilang ya. Baik, Bapak Ibu Jemaat, jangan lupa untuk aktif memuji menyembah Tuhan. Happy Sunday and God bless you.
Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol, yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada tiga paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya. Yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu, mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu, ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramon yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramon untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita. Bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Shalom GC Family di mana pun berada, baik yang di Jakarta, Jabodetabek, Manado, Bekasi, and wherever you are in the nations. Welcome to Sunday Service at Home bersama saya Pastor Andy dan Pastor Lia dan seluruh GC Family yang ada. Dan saya percaya minggu ini kita masih online, dan saya percaya hadirat Tuhan tetap bersama dengan saudara, memeluk saudara, menyembuhkan saudara, dan tetap menyertai saudara. Keep healthy everybody, keep clean, keep safe, dan saya percaya pandemi ini pasti akan segera berlalu. Terima kasih untuk tim teologia dari Voice of Pentecost yang sudah memberkati kita setiap minggu dengan satu pengajaran selama 5 menit yang luar biasa. Berikan apresiasi buat mereka, thank you. Team of Theologia dan juga Voice of Pentecost. Dan saudara, kami himbau juga bagi saudara yang ingin bergabung dalam conference 5G dalam rangka 50 tahun daripada Sinode GBI, HUT 50 tahun. Saudara bisa mengikutinya, ada keterangan di yang bisa saudara dapatkan di Instagram kami, dan juga ada di pengumuman yang ada di depan tadi. Saudaraku, bulan ini kita akan tetap belajar mengenai strong and healthy finance pada hari ini, ya, akan dibawakan oleh one of our community pastor, salah satu pelayan Tuhan, satu pemimpin dari gereja kita dari GC, yaitu Brian Hadijaya, yang akan memberkati kita dengan keuangan yang sehat dan kuat. But next week kita akan mulai satu seri yang baru, yaitu Strong and Healthy Family. Ya, saya percaya ini bagian dari Strong and Healthy Community sebetulnya, tapi family kita akan bahas lebih dahulu sebagai komunitas yang paling kecil. Dan Pastor juga menghimbau kita akan masuki puasa raya selama bulan Oktober, 1 sampai 31 Oktober. Please join
semuanya Anda bisa berpuasa menurut cara Anda masing-masing, tapi join us in prayer and fasting buat Indonesia, buat bangsa-bangsa, dan saya percaya semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia ada yang mau kamu umumkan? Silakan. Ibadah minggu depan dilakukan secara online streaming melalui growcenter.online. Dan rumah doa diadakan kembali secara online pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi. Bapak Ibu Saudara yang mau join bisa ikut melalui via WA yang ada saat ini. Seperti tadi dikatakan bahwa doa puasa mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober. Karena itu kami menghimbau supaya para jemaat dapat mengikuti puasa tersebut dengan topik-topik doa yang bisa dilihat di layar pada saat ini. Dan selama doa puasa pada bulan Oktober ini, Grow Center akan juga mengadakan morning worship pada pukul 6 pagi. Karena itu bagi para jemaat yang mau join setiap hari Jumat bisa menghubungi via WA yang ada di layar saat ini. Untuk ketiga kalinya kami mengumumkan bagi pasangan yang mau melakukan pemberkatan nikah, yaitu William Emmanuel dan Raisa Bianda serta Livardi Wijaya dan Windy Melisa. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada keberatan bisa menghubungi ke Grow Center via email yang ada di belakang nanti. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, tetapi KUL tetap dilakukan secara online. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang mau melakukan persembahan perpuluhan, persembahan dan lain-lainnya bisa dilakukan secara QR Code atau melalui transfer bank yang ada di layar. Dan setiap pertanyaan serta informasi dapat di email ke gc.office@growcenter.church atau menghubungi via WA yang ada di layar sini. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lia untuk pengumumannya. Dan dalam minggu pertama ini kita akan mengadukan perjamuan kudus yang nanti siapkan saudaraku roti dan atau crackers atau minuman berbentuk sirup. Saudara bisa menyiapkan, nanti setelah worship kita akan sama-sama perjamuan kudus. Dan minggu pertama adalah minggu yang paling baik untuk kita mengembalikan persembahan perpuluhan kita buat Tuhan. Saya percaya, terima kasih untuk General City, terima kasih untuk kesetiaan sudah berpartner dengan Grow Center di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu banyak masalah yang kita hadapi semua, tetapi saya percaya Tuhan pasti membuat provisi di mana ada visi yang daripada Tuhan. Mari kita bergabung dengan worship, dengan Grow, dan saya percaya open your heart, open your spirit. God will heal you, God will restore you. Join the worship. Haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10, bulan Oktober. Saya percaya kita memasuki bulan ini dengan hati yang baru, dengan harapan yang baru kepada Tuhan. Karena saya begitu percaya kalau kita ada saat ini, kita bisa beribadah online, kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Itu semua karena kebesaran Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan atas setiap kita. Sama-sama saat ini kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu ya Bapa. Yang begitu terasa Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini iman kami Tuhan. Aku ada saat ini semua. Yesus,
diangkat hati kita. Amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wow, Kau sangat baik Tuhan. Kau pengharapan kami Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan, dengan keadaan kami saat ini Tuhan, kami cuma mau mengalami Engkau. Segarkan jiwa setiap kami Tuhan. Di dalam Yehezkiel 37, hai anak manusia,
tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Thank you Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Bahkan di waktu-waktu ini Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau gak meninggalkan gerejamu Tuhan, tapi terus penuhi setiap kami dengan rohmu yang kudus ya Tuhan. Berhembus Tuhan, berhembus Tuhan, berhembus Tuhan di dalam setiap hati anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Siang hari ini Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan gembala sidang kami ya Tuhan, Pastor Niko Tuhan, beserta seluruh keluarga ya Tuhan. Urapi terus Tuhan hambamu, penuhi hatinya Tuhan dengan rohmu yang kudus ya Tuhan. Urapi terus hambamu Tuhan untuk terus Tuhan berjalan dengan kaki yang kuat ya Tuhan, dengan tangan yang gak goyah karena Tuhan bersama dengannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gembala yang baik ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk lead pastor kami Tuhan, Pastor Andi Cokro Tuhan, dengan seluruh keluarganya ya Bapa. Yes Lord, Lord, kami berdoa Tuhan. Yes, pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah sauh yang kuat Tuhan, sauh yang teguh ya Tuhan, bagi gembala kami, bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih, terus topang Tuhan, terus topang Tuhan, terus kuatkan Tuhan, terus kuatkan. Dan kami membawa Tuhan tim pastoral ke dalam tanganmu Tuhan. Pastor Monty dengan keluarga, Pastor Doni dan keluarga Tuhan, Pastor Timi dan keluarga Tuhan, terus kuatkan dan teguhkan Tuhan. Biar Tuhan roh hikmat dan wahyu terus memenuhi setiap mereka untuk berjalan memimpin Tuhan setiap Tuhan hamba-hambamu di dalam gereja ini Tuhan. Thank you Lord, we speak blessing to this church Lord. Ini Tuhan, ini rumah di mana tempat kediamanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang gak pernah meninggalkan umatmu ya Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 katakan Tuhan, setiap firmanmu gak akan keluar dengan sia-sia Tuhan. Dan kami ucapkan berkat buat Indonesia Tuhan. Indonesia ada dalam tanganmu ya Tuhan. Indonesia ada dalam tanganmu ya Tuhan. Lord, 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 urapi Tuhan, berkati, pulihkan Tuhan. Bangkitkan anak-anakmu Tuhan atas negeri ini Tuhan. Bangkitkan orang-orang yang terus berdoa atas negeri ini Tuhan. Karena kami mau perkatakan Tuhan, Indonesia kepunyaanmu Tuhan. Indonesia kepunyaanmu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sungguh sempurna penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Yuk sekali lagi kita nyanyikan ini. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin kami selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin kami selalu bersama dengan Engkau ya Bapa, karena Engkaulah yang berharga bagi kami. Engkaulah yang terpenting bagi kami ya Tuhan. There is no one else Lord, there is no one else Jesus. Kami telah melihat kebaikan-Mu, kami telah melihat penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami naikkan pujian kami di saat ini ya Bapa, dari rumah-rumah kami, dari tempat-tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Gak dibatasi dengan tembok-tembok yang ada ya Tuhan. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang menyertai kami. Kesetiaan-Mu telah terbukti. Sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu. Karena itu kami bersyukur, kami naikkan korban syukur kami. Kami naikkan korban syukur kami Tuhan. Kami naikkan korban syukur kami. Kami naikkan korban syukur kami ke tahta-Mu yang kudus, ke tahta-Mu yang kudus. Allah yang mulia, Allah yang setia, kami puji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan di antara segala bangsa. Di antara segala bangsa, naikkan pujian bagi Dia, naikkan syukur bagi Dia, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat
Semua sembah Dia. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh sangat baik, sungguh baik, selalu baik buat kami. Haleluya, haleluya. Oh inilah pengakuan kami Tuhan. Oh ya ramah syanda untuk mengikuti Tuhan lebih dari sekarang. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No ada jalan kembali. Ayo sama-sama katakan no turning back. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Semua katakan Christ is enough for me. Christ enough for me. Christ is enough for me. In everything I need, in everything I need is in you. In everything I need, Christ is enough. Oh, God, oh God, is enough for me. In everything, everything, oh,
and everything I need is in you. Come on, angkat lebih lagi. Come on, Christ is here now. Oh, Christ is enough for me. Tuhan jamah banyak hati. Tuhan jamah kami supaya kami punya iman yang teguh. For me, everything, everything, everything I need is in you. In everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, I am. I have decided to follow you, follow you, God. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Wow. Saya percaya Yesus memberikan contoh no turning back waktu dia menuju pada Golgota itu, sehingga kita bisa merayakan yang disebut dengan the Holy Communion, perjamuan kudus. Sebab darahnya tercurah, tubuhnya dicurahkan buat kita. Siapkan roti dan anggur. Para imam, para kepala keluarga, ayah, suami bisa melayani anggota keluarganya. Wow, thank you Jesus for not giving up. Terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi perbuatan, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Setelah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo ucapkan syukur dengan suara saudara. Jangan diam. Ayo mulai menyembah kirala basandaralau, kirala bakaya rala basandaralau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayo angkat kedua tanganmu saat ini. Bapak, aku impartasikan saat ini kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oktober akan menjadi bulan di mana kami akan mengalami dan melihat sendiri, mengecap sendiri kebaikan Tuhan. Diberkati umatmu, diberkatilah umatmu, diberkati setiap usaha, diberkatilah setiap keluarga ya Tuhan. Ho rabakaya ralaba shanda ralaba, ke rabakaya ralaba shanda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amen. So let's listen to the word of God. Dengan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh our own community pastors, yaitu Brian Hadijaya. Go ahead, Brian. Thank you, Pastor Andy. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Pertama-tama saya mau bilang thank you banget. Terima kasih buat my beloved pastors, Pastor Andy dan Pastor Lia Cokro, yang udah mau ngundang saya untuk bisa sharing sama Bapak Ibu Saudara hari ini. Perkenalkan, nama saya Brian Jefferson Hadijaya. Saya udah 10 tahun lebih berkarir di bidang keuangan. Hari ini saya mau share tentang one of my life values atau nilai penting yang saya pegang dalam kehidupan saya.
Tema kita di Grow Center Church bulan ini adalah mengenai strong and healthy financials. Saya sadar betul bahwa topik ini merupakan topik yang sensitif bagi sebagian orang, tapi saya mau kasih tahu kenapa sih kita harus ngomongin soal uang di gereja. Selain daripada ada lebih dari 2000 ayat yang berbicara tentang finance, tentang uang, tentang harta, maupun tentang utang, both good and bad sides, ada beberapa hal lagi yang menyatakan kenapa itu sangat penting. Yang pertama apa? Uang itu adalah persamaan dari kita semua. Kita semua butuh uang. Uang itu relevan buat kita semua. Tapi sayangnya uang juga yang bisa membuat kita jatuh. People would cry for money, lie for money, steal for money, bahkan kill for money. Ada banyak orang yang demi uang mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada banyak research mengenai pernikahan dan keluarga yang mengatakan bahwa masalah keuangan merupakan penyebab utama terjadinya perceraian atau perpecahan keluarga. Bahkan karena hal-hal tersebut di atas, banyak orang Kristen yang salah kaprah soal uang. Mereka bilang uang itu satu hal yang duniawi, uang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10, bunyinya demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Atau dalam bahasa Inggrisnya yang saya suka versi NLT dikatakan seperti ini. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Banyak orang Kristen yang bilang bahwa uang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan. Itu salah. Uang tidak salah. Cinta akan uang yang salah. Dan saya gak bicara tentang cinta uang ini dengan berapa jumlah uang yang kita punya. Kita punya 100 miliar di bank, bukan berarti kita cinta uang. Kita punya duit 100 ribu, bukan berarti kita tidak cinta uang. Kuncinya adalah kita harus tes sama diri kita sendiri. Apakah uang itu buat kita, itu jadi tool atau jadi alat buat kita, atau dia malah jadi idol dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama buka 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. Dikatakan seperti ini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Pada ayat ini kita bisa lihat bahwa seluruh hal, semua hal yang ada di bumi itu kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Jadi konsep stewardship itu harus benar-benar kita pegang. Konsep stewardship itu sangat penting. Kenapa saya gak mau panjang-panjang ngomongin stewardship hari ini? Tapi yang penting, yang saya mau tekankan pada hari ini adalah bahwa kita benar-benar harus memiliki mindset seorang pengelola, bukan pemilik. Sehingga kita bisa sadar, apa sih kalau kita gunakan apapun yang dititipkan Tuhan sama kita. Dan ini bukan bicara tentang uang aja. Kita juga bicara tentang talenta, kita juga bicara tentang hubungan. Semua hal dalam kehidupan kita itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, pada hari ini saya mau share sama Bapak Ibu Saudara value hidup saya dan istri saya. Sejak kami menikah, sebagai pasangan yang baru, kami punya konsep sebisa mungkin tidak mau hutang. Baik itu hutang kepada keluarga, kepada teman, maupun kepada bank. Ini udah kami lakukan bahkan pada saat kami gak punya apa-apa. Saya ingat pada saat tahun 2011, kami baru menikah pada saat itu. Kami lagi susah-susahnya, Bapak Ibu Saudara. Pernah dalam selama hampir 1 bulan, kami makan itu dengan budget 15 ribu berdua per hari. Bukan 15 ribu per orang ya, Bapak Ibu Saudara. 15 ribu berdua sehari. Akhirnya kami cuma makan 1 kali sehari karena budgetnya gak cukup. Tapi kenapa kami lakukan itu? Karena kami berpegang teguh, kami tidak mau berhutang sama orang. Kenapa? Karena Amsal 22 ayat 7 dikatakan bahwa yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Sebisa mungkin jadi kami gak mau untuk berhutang. Jadi kami berusaha sejak saat itu untuk membeli segala sesuatu yang kami punya secara tunai. Sebisa mungkin. Tentunya ada juga hal-hal yang tidak mungkin kami tunggu untuk beli secara tunai. Seperti beli rumah misalnya. Tapi itu pun waktu kami mortgage rumah, waktu kami KPR rumah, kami
pinjam uang untuk rumah, kami memiliki pemikiran untuk fokus untuk pembayaran hutang tersebut. Kami merasa, oh yuk, kalau kita ada apapun juga, kita harus berusaha untuk melunasi hutang ini. Jadi selama 2 tahun lebih, kami tuh gak beli barang-barang apapun. Kami masukin semua ke pembayaran rumah. Pada saat ada bonus dari kantor, pada saat kita dapat berkat lebih, kami bayar ke bank untuk menurunkan nilai hutang. Puji Tuhan, hasilnya apa, Bapak-Ibu Saudara? Rumah yang rencananya kami KPR-kan selama 20 tahun, kami lunasi hanya dalam waktu 2 tahun saja. Itu kami percaya itu mujizat yang dari Tuhan. Dan kami percaya itu karena kami punya konsep, benar-benar kami mau mencoba sebisa mungkin untuk secepat mungkin membayar hutang tersebut. Jadi sejak tahun 2014 sampai sekarang, Bapak-Ibu Saudara, kami adalah keluarga yang tidak berhutang sama sekali. Dan itulah value yang mau saya share sama Bapak-Ibu Saudara hari ini. Saya ingin share ada 4 kunci dari memiliki kehidupan yang bebas hutang atau living a debt-free life. Itu saya sebut 4C. 4C, dimana kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu juga disebut 4C, kan? 4C. 4C, tapi uniknya yang namanya 4C, F-O-R-E-S-E-E, juga artinya memprediksi atau mengantisipasi. Jadi saya percaya dengan 4C ini, kita tuh bisa memprediksi atau mengantisipasi bila terjadi sesuatu di masa depan, seperti masa-masa pandemi seperti ini. Kalau kita bisa mengantisipasi, oh kalau misalnya ke depan terjadi suatu hal yang gak enak, kita kalau misalnya kita punya konsep 4C ini, itu akan membantu kita dalam mengelola keuangan, dalam bertahan hidup. Malah di masa-masa seperti ini, saya bisa sharing sama Bapak Ibu Saudara, saya masih bisa memberkati orang-orang lain. Yuk kita masuk ke C yang pertama. Apa sih C yang pertama, Bapak Ibu Saudara? Communication. Communication sama siapa? Kalau yang buat yang sudah menikah, tentunya seperti saya, sama pasangan kita, sama istri kita atau suami kita, atau sama loved ones, sama orang tua, anak, saudara-saudara. Nah, kenapa sih komunikasi itu penting? Kenapa kalau misalnya kita mau punya a debt-free life, kehidupan yang bebas hutang, itu kita harus bisa berkomunikasi, harus mengkomunikasikan terus. Karena berkomunikasi kepada pasangan, ini saya kasih contoh dalam konteks saya berkomunikasi pada pasangan, itu yang menjadi rem pembeda antara needs dan wants kita. Karena kadang-kadang kita pengen beli sesuatu. Saya tanya sama istri saya, "Ay, boleh gak aku beli ini?" Jawabannya, "Kamu ngapain sih beli kayak gitu? Nanti juga gak berapa lama gak dipakai." Itu yang menjadi rem antara keinginan dan kebutuhan kita. Itu jadi rem apakah kita betul-betul butuh barang tersebut atau tidak. Dan kalaupun kita butuh, apakah harus dibeli sekarang atau bisa ditunda nanti. Itu sangat penting. Yang kedua, Lukas 16 ayat 7 mengatakan seperti ini. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang namanya pasangan hidup, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling terbuka. Biasakanlah meminta izin, bukan meminta maaf. Kenapa? Kalau kita pengen membeli sesuatu, kita minta izin, akhirnya gak dikasih misalnya pada saat itu. Tapi itu yang kita tahu, bahwa tidak ada kesepakatan di antara pasangan dalam membeli. Tapi pada saat kita beli sesuatu yang ada kesepakatan, itu hasilnya pasti lebih baik. Komunikasi di antara pasangan pasti juga lebih baik. Dan tingkat kepercayaan dalam perpasangan itu juga akan semakin tinggi. Kalau kita berusaha untuk jujur, kalau kita setia pada perkara-perkara kecil seperti berkomunikasi ini. Nah, yang kedua, Bapak Saudara. Apa sih C yang kedua? Contentment. Atau merasa cukup. Ibrani 13 ayat 5a mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Saya mau gak mau bahas terlalu panjang hari ini tentang contentment. Cuma saya ingin tekankan bahwa kunci dari contentment, kunci untuk memiliki rasa cukup adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena itu yang berbahaya, Bapak Saudara. Pada saat teman kita beli mobil, kita jadi pengen punya mobil juga. Dia ganti mobil, mereknya merek A. Kita jadi pengen beli merek A juga. Handphone mesti merek tertentu. Sepeda mesti merek tertentu. Jangan, Bapak Saudara. Kalau kita mau beli karena kita butuh, karena kita suka, dan itu kita mampu, boleh, silakan. Saya gak bilang gak boleh beli apapun. Tapi
nanti kita bahas di C yang ketiga. Kita itu jangan membandingkan sama orang lain. Kita beli sesuatu karena memang untuk kita, karena memang itu yang kita mau, kita butuh, bukan karena kita harus sama atau harus punya standar dengan orang lain. Jangan beli sesuatu hanya untuk gengsinya, belilah sesuatu untuk fungsinya. C yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, calculation atau perhitungan. Nah, ini yang benar-benar menurut saya penting. Kita baca dulu ayatnya, Lukas 14 ayat 28. Bunyinya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka miss. Saya adalah seorang yang sudah 10 tahun lebih bekerja di bidang keuangan, Bapak Saudara. Dalam perusahaan, cara untuk meningkatkan keuntungan, meningkatkan profit, itu cuma ada dua cara. Yang pertama adalah apa? Cut cost, yaitu kurangi biaya-biaya. Yang kedua adalah ningkatin pendapatan kita. Kunci untuk memiliki saving lebih banyak, karena dalam kalkulasi ini, dalam tadi kita bilang untuk foresee the future, mengantisipasi terjadinya masa depan, yang penting adalah kita harus punya tabungan. Kalau kita nggak punya tabungan, itulah pada saat kita akan pusing, Bapak Saudara. Untuk memiliki tabungan yang lebih banyak, caranya juga sama. Ada dua. Yang pertama, cut cost. Coba kita lihat biaya-biaya mana yang bisa kita kurangi. Biaya mana yang malah kita bisa potong. Tentunya kita prioritaskan dulu biaya-biaya yang tidak bisa dipotong. Apa aja sih? Misalnya kita udah punya cicilan-cicilan, kita keburu punya utang. Ada cicilan-cicilan yang harus kita penuhi, kewajiban-kewajiban kita. Uang anak sekolah, jangan sampai kita gak bayar uang anak sekolah, anak kita jadi gak sekolah. Perpuluhan, misalnya. Atau malah mungkin kalau misalnya kita punya utang-utang sama orang, ya itu harus dibayar dulu, kita harus memprioritaskan itu. Baru sisanya kita hidup dengan yang kita punya. Seperti yang tadi saya bilang, saya begitu saya kalkulasi, saya cuma bisa berdua makan dengan budget 15 ribu per hari pada saat itu. Ya itu yang kami lakukan. Walaupun kadang lapar, kadang susah, iya tapi itu yang bisa kami lakukan. Kalau misal kami naikkan budget makan kami, jadi kurang semuanya. Nah itu yang kadang-kadang miss. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan? Apakah ada side hustle yang kita bisa lakukan? Buat home industry kah? Sekarang lagi zaman ya, tiba-tiba semua orang masak, bikin kuliner, that's good. Atau malah kita mengajar online kah? Bagi yang suka mengajar, yang punya kemampuan untuk mengajar, coba tawarkan mengajar online. Atau kita berinvestasi di pasar modal kah? Atau malah kalau misal ada barang-barang di rumah yang udah gak kepake daripada penuh-penuhin, kita jual lah di platform online. Jangan kita cuma lihat platform online cuma buat beli barang doang. Barang second juga bisa loh Bapak Ibu Saudara, untuk kita jual barang-barang yang gak terpakai untuk menambah pendapatan kita. Nah, kalkulasi ini yang sangat penting untuk dilakukan. Kita harus bisa melihat masa depan kita diantisipasi dengan melakukan kalkulasi ini. Dengan melakukan kalkulasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita pasti akan lebih mudah, lebih tenang. Yang keempat, yang terakhir, last but not least, saya mau ngomong C yang keempat, yaitu apa? Karakter. Kenapa karakter itu penting? Terkadang kita berpikir bahwa kunci keberhasilan dari memiliki a debt-free life atau hidup tanpa hutang adalah dengan kita mengelola keuangan saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karakter itu sangat penting. Kenapa? Karena karakter itulah yang akan membuat kita mendapat opportunity-opportunity yang lain. Kita bisa mendapatkan berkat lebih. Karakter inilah yang membuat kita bisa naik pangkat, yang bisa buat kita naik gaji, yang buat kita dapat bonus, yang membuat kita diterima kerja di tempat yang baik, yang membuat kita punya hubungan yang baik dengan supplier, dengan customer, itu karakter kita. Bahkan ada pepatah bilang gini, ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Kita mungkin bisa sampai ke puncak dengan kemampuan yang kita miliki, tapi cuma karakter kita yang bisa membuat kita tetap berada di atas. Mazmur 41 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Ini Daud ngomong sama Tuhan ya. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris ayat 13, kalau NIV version ayat 12 ya. Bahasa Inggris dikatakan, because of my integrity,
You uphold me and set me in your presence forever. Kalau kita mau ada di hadirat Tuhan selamanya, kita harus jaga yang namanya integrity, Bapak Ibu Saudara. Integrity itu sangat penting. Karakter yang saya tadi ngomong itu di dalamnya termasuk integrity, dan itu sangat penting. Integritas kita. Apakah kita bisa menjaga integritas kita di tengah tekanan? Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup sharing kita hari ini, saya mau ngajak menonton sebuah video klip yang saya sangat suka. Video klip yang benar-benar pada saat saya nonton video klip ini pertama kali, Bapak Ibu Saudara, itu yang mengajar saya untuk memiliki integrity tersebut. Jadi sebelum kita akhir ini, yuk mari kita tonton bersama. Martinez, have a seat. Thank you, sir. You've been very productive your first month here. You do good work. I'm very grateful to be here. Well, Mr. Martinez, the reason I called you in here is that I'm looking for an additional manager to oversee inventory and shipping. It carries more responsibility, but it pays more. Sound like something you might be interested in? Yes, I would. But before I make my final decision, I'd like for you to work a shift in that department next week. You'll see a list of 17 crates coming in on this sheet. One of those crates will be going to a separate warehouse. Mr. Martinez, when you report the inventory, I'd like for you to report that we received 16 crates. 17 are coming in. But you want me to write down 16? Yes, that's right. I have another purpose for the extra crate. You are on my team, right? Because I really can't use people who aren't on my team. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. Make it 10 o'clock. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Javi, we need this job. For the first time in a year, we're able to pay the bills. No, Carmen, but he made it very clear. If I was not a team player, he did not want me there. Maybe it's not wrong. It just looks that way. He's the owner of the factory. He asked me to write down false information, Carmen. He asked me to lie. When do you have to give him an answer? 10 o'clock. Javi, if he lets you go, promise me that you will call me. If you don't, then I know everything is okay. Javi, I don't want us to go back. Good morning, sir. Morning, Mr. Martinez. How are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. I trust you've had time to think about our conversation yesterday. Yes, sir, I did. And what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here. But I cannot do as you have asked. And why is that? Because it is wrong, sir. And it would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir, I do. Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I'd be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Now, Walter will go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. It's rare. Well done, Javier.
After 6 times, I was getting discouraged. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, karakter itu sangat penting. Integrity itu yang bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Walaupun kadang kita mengambil risiko-risiko yang besar dalam melakukan itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Kalau kita bisa menjaga integrity, seperti Yusuf. Yusuf juga melalui cobaan-cobaan, dia juga sampai masuk penjara tanpa melakukan kesalahan. Tapi justru dengan dia masuk penjara itulah dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Bapak Saudara, mari kita tutup bahwa saya mau ingatkan 4C, 4C dalam kita bisa memiliki hidup tanpa hutang, a debt-free life, bahkan sering disebut financial freedom, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara rindu untuk memiliki ini, ingatlah 4C ini, 4 hal ini, communication, contentment atau rasa cukup. Jangan membandingkan dengan orang lain. Calculation, hitung. Buatlah budgeting. Buatlah pos-pos pengeluaran di mana saja. Prioritaskan hal-hal yang penting. Jangan kita malah beli hal-hal yang tidak penting dulu sebelum kita mengeluarkan semuanya yang sudah menghabiskan semuanya untuk hal-hal yang penting dulu. Dan terakhir, karakter. Yuk kita sama-sama punya karakter yang baik. Yang punya sama-sama punya karakter yang berintegritas. Di zaman pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita menjaga integritas kita. I know banyak temptation di luar sana yang mungkin kita merasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan dengan firman Tuhan. I'm telling you don't, karena Tuhan pasti akan selalu menjaga kita. Dia bilang kita bisa jatuh tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Yuk Bapak Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Ya Bapa, hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami mau mengelola keuangan kami lebih baik lagi Tuhan. Kami mau belajar berkomunikasi Tuhan dengan orang-orang tercinta kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk merasa cukup dengan kehidupan kami. Fokus untuk lebih bersyukur untuk hal-hal yang kami punya, bukan yang kami tidak punya. Kami juga mau mulai menghitung Tuhan, mengkalkulasi Tuhan segala pengeluaran kami Tuhan, agar kami dapat memanage keuangan kami dengan lebih baik Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, ajar kami Tuhan, Kau yang beri wisdom kepada kami Tuhan, beri hikmat kepada kami Tuhan untuk memiliki karakter yang baik, agar karakter Kristus selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk hidup lebih rely on You lagi Tuhan, lebih berharap, lebih berserah lagi denganMu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau selalu ada buat kami dan Kau yang akan selalu memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami dalam tangan-Mu. Yuk sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Thank you so much Brian Hadijaya. Kita berikan tepuk tangan secara virtual. Bilang thank you buat Brian. Satu pesan yang luar biasa menutup daripada series Strong and Healthy Finance. Saudaraku, dikatakan living a debt-free life. Hidup dengan bebas hutang. Oh, saya percaya pasti bisa terjadi. Dan saudara, kita harus punya tekad. Ada 4C kita belajar: communication, contentment, calculation, and character. Thank you Brian once again. Catat yang baik-baik, nanti kita bahas di cool-cool di komunitas yang ada. Lia, ada yang mau kamu karena sampaikan? Itu jangan lupa ikut cool, yes. Join cool. Ayo hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ayo, kan sudah setiap minggu selalu dikatakan, ayo join cool supaya kita makin kuat, makin sehat, makin didoakan bersama-sama. Ya, yes. Jangan lupa ikut cool, yeah. Dan juga jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan 20 detik, physical distancing, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ingat selalu, oke? Okay? Yeah. Dan saat ini biarlah kita menaikkan doa-doa kita. Ayo, yes, kita bersatu hati untuk menaikkan doa bersama-sama. Yeah. Angkat tangan kita, kita arahkan tangan kita ke layar saat ini. Saat ini Tuhan, kami bersahati bersama. Kami berdoa supaya saya dan keluarga tetap sehat. Dan ibu saya yang terkena COVID dan komplikasi lainnya, yang saat ini terbaring Tuhan di ICU, Tuhan jamah Tuhan.
Jamah Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Dan kesembuhan juga bagi mertua saya yang kena stroke di Manado. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya teman disembuhkan dari kelumpuhan tulang belakangnya serta kedua kaki dan tangan kanannya, dan sembuh dari vertigo dalam nama Yesus Tuhan Jamah. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya keadaan keuangan keluarga serta target pekerjaan tercapai saat ini, dan dilancarkan pembayaran klien kepada kami, dan hutang dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kakak bertobat dan kembali kepada Yesus, supaya dapat pekerjaan yang sesuai serta rumah laku terjual, dan kebutuhan anak bayi saya bisa terpenuhi selama pandemi. Dan orang tua sungguh-sungguh berpegang pada Yesus. Usaha dan pekerjaan diberkati, dan biarlah terus mengandalkan Tuhan supaya tidak gagal lagi menuju pernikahan, dan bisa mendapatkan distributor baru di tengah pandemi. Dan keluarga Om diselamatkan dan tidak jadi cerai dalam nama Yesus, serta ada pemulihan dalam keluarga, dan bisnis ekspor bisa lancar, dan keluarga mengenal Tuhan dan diberi penghiburan ya Tuhan atas meninggal satu orang dalam keluarga. Biarlah Tuhan jamah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan secara virtual, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk doa yang lalu sehingga ya, skripsi saya lancar dan dapat nilai memuaskan. Puji Tuhan, teman satu kul saya sembuh. Amin. Dari COVID-19. Hasil swab kakak negatif. Haleluya. Adik diterima kerja di tempat yang baru. Oh, haleluya. We are so grateful. Haleluya. Thank you God for semua jawaban doa yang sudah dan akan dijawab. Angkat tangan saudara saat ini. Biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang luar biasa. Kiranya damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang paling manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput semua kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amen. We miss you GCFM. Keep safe. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban.
beban cukup ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.